breakout. And now Gia udah barengan sama kakak-kakak ikut deh. Jadi ikut ini kemarin tanggal 5 Maret ya udah rilis video klip lagu terbaru yaitu lagu Cinta. Kak Gia udah nonton video klipnya dan itu sedih banget sebaper itu. Sekarang Gia mau kepo-kepoin soal lagu Cinta boleh ya? Boleh. Boleh nggak diceritain nih gimana sih inspirasinya? Katanya inspirasinya dari kisah nyatanya Kak. Dari ya. Boleh dong Kak agak diceritain. Sama rumah istri saya. Jadi pada saat bikinnya tuh kita lagi happy-happy-nya karena beliau lagi sembuh-sembuhnya dari penyakit leukemia yang dideritanya dari bulan Maret 2018. Lagi membaik kan, dari bulan Maret terus bulan Juni, Juli membaik. Kita liburan dan itu ternyata liburan kita terakhir. Di situ juga kita nggak merasa itu lagu terakhir buat dia. Jadi kita bikin aja gitu karena emang kita happy gitu. Lagu ini benar-benar pas aku dengerin. Memang melodinya menenangkan, tapi begitu lihat video klipnya tuh bakal sedih banget. Kalian harus liatin dan ngomong-ngomong soal MV-nya, dia mau tahu dong ada nggak nih fun fact tentang si video klipnya ini. Ini salah satu-satunya video klip yang nggak ada kita ya? Nggak ada kitanya. Itu emang sengaja buat menceritakan. Sengaja, jadi memang itu alur cerita aja sih sebenarnya. Yang kedua. Ada lagi yang kedua? Yang kedua itu talentnya. Talentnya itu bisa nyanyi. Yang memang penyanyi. Cowok juga pemain band. Pemain band. Jadi kan ada adegan main gitar dan itu emang dia beneran. Oke. Yeah. Dan ada yang lagi? Ketiga, yang pasti ini video klip yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Based on true story. Dan terakhir gue mau nanya nih, ada gak sih planning buat album? Kan udah 2 tahun ya sejak album yang terakhir. Kemarin kan cuma single doang. Ada bocoran gak nih? Insya Allah sih akan ada album ya. Insya Allah. Tuh, tapi dalam waktu dekat ini mungkin akan. Kita rilisnya single dulu. Oke. Doain aja. Pokoknya apapun itu semoga sukses. Amin. Buat Ekute. Dan anyway abis ini kita bakal main games barengan kakak-kakak Ekute di sini, but after this clip, kita tantang mereka. Well guys, sekarang kita udah bareng sama kakak-kakak Ekute dan udah siap banget buat bermain games. Kan dari tadi Kak Andrea udah dengerin ya, padahal Kak, peraturannya dulu. Peraturannya dulu dibacain. Lepas aja. Oke, jadi kita udah membagi kakak-kakak Ekute ke dua tim, ada tim A dan juga tim B. Jadi nanti tugas Kak Andrea adalah memberikan pertanyaannya berupa humming, tapi dengan kata-kata yang dia kasih. Jadi tugas kakak-kakak yang lain adalah menjawab secara rebutan. Jadi dengan memencet bell ini. Siap ya Kak? Siap. Aku pasti siap ya? Boleh, dengan kata yang pertama adalah bunga. Bunga. Lagu yang pertama, sing the words, silakan. Bunga 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 bunga. Tenang, masih bisa dibalas. Berikutnya adalah kata berikutnya adalah bulan. Bulan. Langsung aja. Bulan 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 bulan. Oke, silakan tim B. Simpan saja. Gimana sih tim E? Ini lagu sendiri loh, masa miss? Oke, skor sementara adalah 1-1 untuk kedua tim. Lagu yang ketiga, clue-nya adalah daun. Oke. Silakan. Daun, 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 daun. Silakan tim B, tim B. Apa tuh? Pede aja. Parizan M. Iya, si Sakura. Sakura, ya betul. Iya, benar ya, jawabannya. Bener banget. Jago ya ternyata kakak-kakak Ekute. Oke, skor sementara adalah 2-1 dimenangkan oleh tim B. Oh iya. Jangan sedih, masih ada lagi. Masih ada. Jangan sedih dulu, jangan takut. Jangan takabur. Oke, next. Clue-nya adalah mata. Mata. Oke, silakan tim B. Iya benar.
Judulnya apa? Saya tahu. Judulnya apa? Oke, lempar ke tim A. Candy Berry Firework. Mata. Itu kan mengecoh, mengecoh harus dikecoh. Mohon maaf sudah menjadi dangdut. Oke. Penentuan. Iya, ini adalah penentuan karena ternyata skor di kedua tim ini sama. Oke, guys, jadi lagu yang terakhir. Ayo, kali ini lebih serius lagi. Kuenya adalah lagu. Lagu. Terus apa? Judulnya? Judulnya Suara Like. Iya, menangnya. Baik, kalau gitu pemenangnya adalah Tim B. Congratulations. Beri. Seru banget ya ternyata kakak-kakak ikut ini. Lumayan. Oke, jadi thank you so much. Terima kasih. Udah mampir-mampir ke Breakout. Mudah-mudahan lagunya nanti project apapun mendadak ya. Silakan untuk siap-siap perform setelah ini. Yes. Silakan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak. Okay, guys. Jadi habis ini kita akan ada breakout random call. Jadi misalnya kamu pengen ditelepon sama kita-kita nih, bisa banget. Caranya gampang. Kamu tinggal kirim nama, asal dan nomor HP kamu yang aktif. Kirim aja langsung ke Twitternya Breakout di @breakoutnet. Okay? Langsung aja kalau gitu, gue udah gak sabar. Ini dia, Ekute with lagu cinta.